Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi atau EHO dari TKN Prabowo Gibran. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait film Dirty Vote. Ya, di sini sudah hadir Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN. Terus juga sudah hadir Bang Fritz Siregar dari TKN Alfa dan juga Bang Munatsir Mustaman dari tim EHO. Silakan Bang Habib. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Kami hari ini konferensi pers soal beredarnya apa yang disebut film judulnya Dirty Vote, ya. Sejak kemarin ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh kita bisa tonton dan lihat, ya. TKN menanggapi sebagai berikut, bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya ya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di apa namanya, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini, ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat, ya, pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo, ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau apa di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka, ya, dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang, ya. Intinya, ya, kami download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.